Oke, Mas Bro. Petang semalam kami pasang pancing tajur. Nah, inilah hasilnya. Terdapat ikan kaloi. Semalam kami pasang pancing tajur. Pagi-pagi kita pergi cek, kita dapat ikan ini. Oke, guys. Nah, ini kan dia, guys. Besar, guys. Nah. Inilah hasilnya pancing tajur yang semalam hujan kuat. Sungai ini kelihatan membesar banjir. Nah, besar dia punya sungai ini. Kuning-kuningan, warna dia kuning, Mas Bro. Saya sekarang masih menunggu teman saya pergi di sebelah sana, di atas skit. Dia punya dia punya pancing ini, Mas Bro, masih di mulut ini, Mas Bro. Nah, tengok dia punya pancing, Mas Bro, masih di mulut. Nah, pancing dia semalam saya kasih umpan sawit. Ukuran dia punya pancing lebih kurang 8 atau 7. Nah, dia punya pancing nih. Malakat sini. Mas Bro. Cantik dia punya badan nih. Mas Bro, semalam kami pasang pancing tajur. Pagi ini kami pergi cek, tengok. Nah, kita dapat ikan ini, Mas Bro. Ikan kaloi, Mas Bro. Oh, besar ini, Mas Bro. Tengok. Mau lebih 1 kilo ini, Mas Bro. Nah. Tadi saya cek kita punya pancing ini, kelihatan ikan ini di tepi sungai. Dia terdapat lepas dari tali pancing ini. Terima kasihlah dapat ikan seperti ini besar. Oh, mantap, Mas Bro, mantap, mantap, mantap. Nah, kita ikat di sini. Saya ikat tali sini. Nah, ini dia punya kayu, saya ikat di sini. Nah, semalaman kita simpan di air sana. Sekarang saya pergi cek, tengok dapat ikan ini, Mas Bro. Wuhu, jus ganjus.
Asal Mas Bro. Barat ini Mas Bro. Oh. Huh. Syukurlah dapatkan macam ini, besar. Besar besar besar. Tengok dia punya kepala ini Mas Bro. Besar mata dia. Dia punya badan sudah merah ini Mas Bro. Ini lebih kurang ikan ini jantan, ada merah-merah di sini Mas Bro. Semalam kita pasang 15 tajur pancing. Saya periksa di sebelah sini. Kawan saya periksa di sebelah sana. Huh. Oh. Ikan Kak Loy. Mantap, mantap, mantap. Hah? Takkan.